berkenaan dengan lampu kan. Untuk dua-dua model ni, memang dia punya lampu dia memang terang gila lah. LED, macam LED kan. Memang terang gila dia punya lampu. So, okay, assalamualaikum geng. So, kita bertemu lagi dalam video yang kali ni. Hari ni aku berada di atas Modenas eh. Modenas Ninja 250. Keluaran 2022. Jom kita start. Wih, yang ni sedap. Kelas dia pendek. Ini betul-betul racing eh. Wih, sedap. So basically motor ni apa yang beza dia adalah di bahagian daripada seat ni, seat rider ni hingga ke depan lah, macam yang aku pernah cerita dalam video aku yang sebelum ni lah. So dia menggunakan triple clip tanpa riser, tanpa bar, dia memang clip terus, dia sedikit rendah, memang positioning dia menunduk sikit lah. So basically aku motor ni aku cuba tengok lah dia punya nimble dia. Sebab dia trilis frame juga, cuma dia didatangkan dengan fairing dan juga sitting position dia lain sikit lah. Dan dia punya ada windshield ni yang lebih panjang daripada Z250 lah, sebab dia memang untuk sport lah. Benda yang paling obvious aku puasan, dia punya clutch pendek sikit lah. Mungkin tu untuk racing punya kan, racing punya setup, which is lebih kepada aku punya preference lah. Tapi aku tak berani nak mencedok sikit lah pakai motor ni. Kalau pakai Z250 tu aku berani sikit. Perlu dinaikkan lah. Memang ada possibility angkat side mirror kita orang ni. Come to my surprise lah, motor ni aku expect dia sebenarnya menunduk tau. Dia punya position ni aku agak-agak dia macam akan menunduk banyak lah. Tapi sebenarnya tak banyak sangat. Tapi still lagi aku rasa dia lebih bongkok daripada aku bawa Z250 dan juga motor KTM ataupun motor leka lain lah. Of course lah, motor sport, sport design lah. Cuma yang bestnya sebab dia macam ni. Mantap geng, mantap. Selain daripada tu kan, daripada segi aku punya cara aku bawa ni, aku rasa okey, tak agak macam mana nak cakap, dia tak adalah awkward sangat untuk bawa melalui kawasan sesak lah. Kalau nak dibandingkan dengan model yang sebelum ni, dia agak macam tangki dia ni agak kecil lah. Tapi tangki dia ni pun kecil-kecil pun lebih kurang berkapasiti lebih kurang 14 liter juga minyak. So 14 liter tak silap aku, bila lampu minyak akan menyala hanya selepas balance minyak tinggal lebih kurang 2.9 liter ataupun 3 liter. Apa yang aku suka lah pasal motor ni, mungkin setup dia, setup dia agak berbeza sikit. Walaupun engine capacity yang sama, 249 lah, dia punya torque yang sama, punya power pun sama, iaitu pada 37 horsepower RPM 12,500, dan juga torque pada 23 Newton torque pada RPM 10,000. Wow, jam. Kita tutup benda ni. Clutch dia sebenarnya, gear dia sebenarnya agak keras lah. Tapi daripada clutch dia memang agak lembut, memang lembut gila. Wow, ni kita cuba ni lah, mencelah. Ini baru betul-betul terangkat dalam jam ni geng. Ni tak gerak langsung ni, tak gerak langsung ni. So instead masuk dalam terowong tu, aku decide untuk lalu kat atas lah. Sebab sekarang kalau kat atas pun dah boleh straight. Dia sebenarnya agak rendah, agak mudah untuk aku manoeuvre agak lah. Okay, steady. Okey lah, untuk lalu jam yang ringan-ringan tu, macam tadi jam yang macam ni kan, aku rasa agak okey lah. Cuma aku kena tutup benda ni lah, sebab dia punya telinga untuk side mirror ni dia agak panjang. Ni kan sama juga, dia punya seat height dia lebih kurang 795 mm. So agak rendah lah juga, so agak senang lah nak manoeuvre dalam kawasan jam ni.
Ha, ni pula kaki aku kena tanah ni. Okey lah. Sebab dia punya handle wide ni pun tak terlalu panjang kan. So memang agak mudah lah nak lalu kawasan jam. Kita tengok. Nak manoeuvre. Bagi aku sebab senang sikit lah, dia punya clutch dia agak pendek, so macam aku punya preference lah cerita dia. So agak mudah lah untuk aku nak maneuver motor ni. So tak ada masalah lah kalau kata korang berminat sama ada nak ambil motor naked ataupun nak ambil motor fairing kan, untuk Modenas 250 ni, sama ada nak ambil Z ataupun Ninja, tak ada masalah untuk bermain-main di kawasan ini, di kawasan jam ni. And lagi satu, despite of jam kan, bergerak lambat apa semua kan, aku tak rasa dia punya panas lah. Yang agak menakutkan aku sekarang ni, dia punya temperature dia. Temperature dia dah dekat ujung-ujung kan. Itu yang menakutkan sikit lah, takut overheat. Tiba-tiba pula dia nak overheat. Hopefully tak ada lah. Temperature dia agak tinggi lah. Weh, senang. Okay, Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Tak susah sangat. Dan motor dia agak power agak lah. Tak terlalu membongkok. Best. Ini bukan scam lah. Ini betul-betul punya aku punya perasaan lah. Kalau tak suka memang macam tak suka lah. Cuma lama kelamaan macam aku cakap yang sebelum ni lah, untuk motor-motor yang macam ni sebenarnya bahagian kaki ni nak kena kuat. Kira bahagian kaki ni yang akan jadi dia punya frame ataupun tongkat lah untuk pegang badan korang dan mengurangkan beban dekat bahagian handle atau tangan ni kan. So bila macam ni aku nak biasakan diri, tangan aku sebenarnya agak macam sakit jugalah dekat bahagian sini ni. Oh, subhanallah, cantiknya. Tapi aku tak berani turunkan ni lah. Memang ni agak macam capang sikit kan. So kita biar je lah duduk macam ni dulu. Pada pendapat aku lah, Ninja ni sebenarnya lebih agresif lah kalau nak dibandingkan dengan Z250. Sebab memang terasa lah, terasa dia punya agresif kan. Dengan clutch yang pendek, lebih pendek, walaupun dia punya power dia lebih kurang kan. Untuk bahagian meter ni kan, deck ni sebenarnya diinspirasikan daripada Ninja 650. Tapi maklumat yang dipaparkan dengan antara motor Ninja 250 dan juga Z250 ni sebenarnya sama je geng. Tak adalah beza, cuma dia punya layout dia lah lebih lain sikit lah. Sekarang ni baru aku terasa panas dia tau. Bila betul-betul dalam jam ni kan. Tapi panas dia ni kira bagi aku mild, sebab dia dah bercampur dengan angin. Dan panas ni adalah disebabkan oleh tadi jam tadi lah. Jam yang agak teruk ke. Dan ni dah panas dia dah tak ada dah. Dah hilang lah. Sebab dia punya panas ni terasa sangat. Sebab dia memang ada satu ruang je untuk dia keluarkan benda tu lah. Dia keluarkan angin panas tu kan. Sebab kalau macam untuk Z250 dia memang naked, dia keluar-keluar terus je. Dah bersepah keluar dia. Macam ni dia keluar memang salur angin dia tu ada satu. Tu memang dekat bahagian aku punya betis lah. So itu sajalah geng, aku punya first impression, first ride untuk motosikal ni. Kita jumpa dalam video akan datang, insyaAllah. So jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum.